wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ahmad Zafran Mano, dari Sekolah Menengah Kebangsaan Jelai. Hari ini saya akan mengajar SP tajuk pembezaan tingkatan 5 SP 2.4 aplikasi pembezaan. Jap, saya adjust kamera ya. Okey. Habis saya tak ada tempat tu. Okey jap. Okey. Allah. Jap. Okey. Bab 2 pembezaan. Aplikasi 2.4 aplikasi pembezaan. Okey. Kita kena cari masalah melibatkan garis tangent dan normal. Okey. Mula-mula ni paksi X, paksi Y dan paksi X. Okey. Ini garis lengkung. Garis lengkung. Ni titik ni garis yang menyentuh garisan lengkung ni nama dia garis tangent. Ni ada titik. Okey. Dia bersentuh dengan garis lengkung ni. Okey. Yang bertentangan pula nama dia garis normal. Okey. Dia ni dua ni garis tangent dengan garis normal ni dia tetap pada posisi dia. Dia bergerak ke mana pun tetap dalam posisi 90 darjah. Okey. Kita terus pada soalan. Okey. Pertama kita kena cari kecerunan tangent dan kecerunan normal. Okey. MT ni kecil tau. Ni T ni kecil tau. Saya tutup dia besar pula. Okay. MT ni dia punya kecerunan tangent. Okay. Kecerunan tangent dia, dia diberi 4. Okay. 4X. X ni mewakili ni. Dekat 3 ni. 3 ni X. Ni 18 ni Y. Okay. Sekejap. Okay. Okey. Kita buat ke bawah. 4 dalam kurungan 3. 3 ni mewakili x. Okey. Kita darabkan guna kalkulator, kita darab dapat 12. Okey, kita dah dapat dia punya kecerunan tangent. Okey, kemudian kita cari dia punya kecerunan normal. Okey. Kecerunan normal dia negatif 1/12. Kita guna konsep terbitan pertama. Alright. Okey. Selanjutnya kita nak cari dia punya persamaan tangent. Tadi kecerunan tangent, sekarang dia punya persamaan tangent. Okey. Ni rumus dia, y tolak y1 sama dengan mt dalam kurungan x tolak x1. Okey, dalam kurungan. Kemudian x y 18, 18 ni daripada atas ni. Ni 18 ni, 18 mewakili y. Okey. Y tolak 18 sama dengan 12. 12 ni dia punya kecerunan tangent tadi. Okey, 12 dalam kurungan x tolak 3. 3. Ni 3 eh. 3. X. Okey. Kemudian ni kita buat sebelah. X y sama dengan 12x tolak 36 tambah 18. Sama dengan y sama dengan 12x tolak 18. Ni jawapan persamaan tangent. Okey. Kemudian kita nak cari persamaan normal. Y tolak y1 sama dengan mn x x tolak x1. Okey. Ni kalau persamaan tangent mt. Kalau persamaan normal mn. Ni kecil eh, T ni kecil. Okey. Kemudian y tolak 18 macam saya kata tadi. Y ni mewakili 18. Okey, sama dengan negatif 1/12. Ni eh, dia punya kecerunan normal. Okey, dalam kurungan X 3. 3 ni mewakili ni, dekat titik tadi. Okey. Kemudian kita dapat X per 12 tambah 1/4. Kemudian Y sama dengan X negatif X per 12 tambah 1/4 tambah 18. Kemudian kita dapat negatif X per 12 tambah 73/4. Jawapan akhir dia y
sama dengan negatif, negatif 1 per 12 X tambah tambah 73.4. Jatuh. Okay. Okay, itu saja. Okay. Okay, saya Muhammad Mazafan Makno dari Sekolah Menengah Rendah Agama Johor ingin mengundur diri daripada pengajaran saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.